Okay guys, so bateri yang pun nak habis dah. Okay, so dalam video yang sebelum yang ni, minggu lepas yang video sebelum tu, yang aku balik ikut dalam Muazzam tu, sebenarnya pada hari kejadian aku terdetik hati untuk tak nak lalu jalan yang ni ya, untuk balik ke Melaka. Itulah nak jadikan asbab yang berlaku pada ketika aku balik ikut jalan Muazzam tu. Ia dalam hari yang sama lah, dan jam yang lebih kurang sama je waktu aku balik, 5.30 dalam pukul 6. Rupa-rupanya Allah detikkan hati aku untuk aku hindar daripada kejadian kemalangan. Kalau aku lalu mungkin aku terlibat sama. Allah niat detikkan hati aku untuk tak balik ikut jalan ni lah. So aku decide untuk ikut jalan Muazzam. Yes, 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat datang guys. Selamat datang ke channel Kamal VFTI. So balik setiap minggu sekarang ni ke Mersing guys. Memandangkan rumah aku masih dalam hari, dalam hari pula, dalam pantang. Anak kedua aku masih dalam hari. So kita bekukan aktiviti ride, hanya ride balik kampung sajalah. Inilah rumah sebagai orang yang PJJ. Walaupun tak selalu setiap hari bersama dengan keluarga, hujung minggu memang kena balik kan. In case kalau yalah, wife kau nak apa-apa ke, nak tolong hantar ke klinik ke, ada orang hantar lah. Hari biasa mungkin orang lain yang tolong kan, macam mak saudara apa kan. Tapi hari hujung minggu ni, so kau lah yang kena balik tengok ibu anak bini. Ok lah tu, sekarang menjaga pukul 2, sorry 1.12.48. Hari ni balik awal sikit. Kita kejar masa, kita punya stok ikan dekat rumah pun dah habis dah. So macam biasalah, singgah di pasar, beli ikan dan teruskan perjalanan pulang ke Muar dahulu sebelum kita pergi ke Mersing. Sampai ke Bahagian Jawa, perjalanan memerlukan lebih kurang dalam sejam daripada Melaka tu nak ke Parit Jawa ni. Tapi belum sampai Jawa lagi. Ni pun sampai dekat mana, sebelum Parit Bakar ni, apa nama aku ni, kadang lupa kat nama tempat ni. So macam biasa, hujung minggu je mesti ada program majlis walimatul urus dekat area sini ni. Sering jadi je lah orang kata. Ada dewan dalam ni tau. Dalam motor aku ni sebenarnya dah 72,000 Dah cerita 72 lah, 717. So 72,000 ni aku risau sebenarnya, sebab clutch plate aku tak check, valve clearance aku tak buat lagi. Sebenarnya itu ada orang pesan aku lah, yang moment tu kena beli injector cleaner, yang itu boleh beli dekat DIY. Letak masa kita isi minyak nanti, dah isi penuh, letak dalam 5-6 cup injector cleaner tu untuk membersihkan karbon-karbon yang ada melekat dekat bahagian total body. Tapi aku belum buat lagi guys. Aku terlupa sebenarnya, banyak kali aku nak buat tapi terlupa je kan. Apa pentingnya injector ni bebas daripada karbon? Of course lah, kita tahulah injection ni, injector ni adalah bahagian yang memercikkan minyak untuk pembakaran di dalam throttle body. Kalau ada mendakan karbon dekat situ, jadi dia punya spray injector tu dia tak efisien sangat. Jadi mungkin kita punya motor ni akan mengalami masalah bila ada karbon, mendakan karbon yang banyak. Antaranya motor mati, motor semput. Bila kita dalam keadaan ideal dia mati, maknanya injection minyak tu dia tak banyak macam yang biasa, sebabkan oleh penyumbatan pada bahagian injector tu sendirilah. And some more, kita tahu karbon juga boleh berlaku dekat bahagian throttle body, iaitu bahagian yang mengawal aliran udara masuk untuk pembakaran itulah. Banyak benda lah yang boleh menjadi orang kata the chain reaction between
antara komponen-komponen dalam jentera ni lah. Aku bukan pandai sangat, tapi itu secara teorinya. Tapi kalau secara yang betulnya, banyak lagi kajian-kajian engineer yang buat lah, yang boleh menerangkan yang lebih tepat lagi tentang function ataupun kita punya masalah berkaitan dengan injector ataupun rotor body atau everything yang regarding the component inside heart of the engine. Betul ke? Heart of the engine. Tapi macam aku ni, setakat ni aku bawa okey je. Tak ada lah start, kadang-kadang okey boleh start, kadang-kadang dia macam slow sikit dan baru dia boleh on. Kalau macam sekarang ni, dia dalam keadaan yang panas, mungkin komponen tu mengembang. Jadi bila kita dah berhenti, kita stop kejap, kadang kita start balik, dia boleh. Andai kata kalau macam kita berest, kita punya jentera ni the whole night, sometimes macam aku ni, aku dah biarkan selama seminggu dah. Sometimes nak start tu dia ada delay sikit. But macam this morning, tak ada masalah. Inja tekan starter, tak ada masalah, dia okey je. Jadi aku rasa macam sometimes problem ni jarang-jarang terjadi lah. Kadang-kadang macam okey aku biar je. Tapi itulah peringatan dekat diri aku juga, untuk standby anything worse happen. So jangan menggelabah, just relax. Allah. Ada salah lupa kunci tahu. Aku dah pakai glove, kunci tak ambil. Aduh. Okay geng, so biasalah rutin pergi ke pasar ni kan. Aduh, memang ini je lah yang ada nampak dekat aku punya video kan, dalam 2-3 menjak ni. Okay, so back Rhino Walk ni dah berabdikan kepada aku selama 6 bulan. Alhamdulillah, ianya sangat cemerlang sekali bagi mereka yang tak meminati box ataupun top box, yang nakkan satu bag yang mudah, simple. So Rhino Walk adalah jawapannya. Aku dah pakai selama 6 bulan. Ia sangat praktikal. Bag ni, ia tak macam top box, tapi dia berperanan seperti top box, membawa barang muatan. Dia bag, so korang boleh expand dia daripada 40 liter kepada 60 liter. Dia bukan top box. Top box ni dia berat, ia akan menyebabkan korang punya kadang-kadang bahagian belakang pertama tu, dia punya loader dia boleh mengakibatkan masalah macam terlebih muatan, boleh patah bracket. Jadi kalau ada bag yang jenis duffel bag macam ni, dia hanya diletak di atas seat belakang dan diikat menggunakan clip. Dia memudahkan kerja kau lah. Jadi dia tak akan memberikan bebanan kepada bracket, sebab duffel bag ni tak perlukan bracket. Korang letak kat seat belakang je, senang. Cuma masalah dia, cons dia adalah korang tak boleh bawa pillion lah. Siapa yang ada bawa pillion, bawa bini ride, bawa awet pergi ride, memang tak boleh lah nak ikut sebab dah ada duffel bag. Ianya sangat sesuai untuk mereka yang single rider. Single rider ni sentiasa keseorangan, mana-mana pergi seorang diri, nak beli barang, nak beli apa kan. Jadi top box digantikan dengan duffel bag. Oh yeah, sampai dekat Bayan Sulong guys. Tadi ada dekat Bayan Jawa kan. So kita dah serahkan barang-barang dapur dan benda-benda yang berpatutan ke rumah, di rumah mak aku dah. So kita balik ke masjid sekarang ni. Baru sampai dekat Bayan Sulong, tempat yang menjadi sejarah. Bukan pertama kali, tapi teruk juga banjir dalam 4 bulan, 5 bulan yang lalu. So baru ni aku dah balik lalu sini, waktu panas juga, musim panas di bulan Syawal, dalam seminggu dua minggu daripada video ni. Relax lah, so slow. So tempoh hari dalam seminggu dua minggu daripada video ini dirakamkan, masa balik lalu sini dalam musim panas, masa tu dekat rumah aku panas gila siap. Aku rasa lebih kurang 32 darjah macam tu. Sampai dekat sini, ya Robby, hujan.
Alhamdulillah lah, senang cakap hujan. Eh, lori ni nak masuk ke nak duduk kat sempang? Memang hujan selebat lebatnya sampai aku terkandar dekat Petronas ni. Lebih kurang dalam setengah jam, 40 minit juga macam tu. So, bila dah lebat dan tu, dia lama-lama dia reda lah. Dalam 20 minit dia reda lah. Dia reda saja aku gerak lah. Malah tu, masa tu masih lagi hujan lagi. Kau boleh bayangkan tak, lepas daripada pekan Pai Sulong ni, depan tu sikit, panas balik babe. Malas, kering, macam tak ada apa benda yang berlaku dalam sejam yang lalu. Dekat Pai Sulong punya lebat dengan angin, dengan guruh. Turun jambatan depan tu, ya Allah panas. Aku cakap, kenapa macam ni? Tapi tak adalah macam on the spot dia panas macam tu. Dia sikit-sikit dia panas lah kan. Okay, teruskan perjalanan jam juga pukul 3.24 minit petang. Ya, saja balik awal sikit sebab kita tak nak lewat di jalan Keluang Bersing. Sebab aku ada anak kecil kat rumah. Kalau boleh, elakkan daripada melalui jalan Keluang Bersing ni. Waktu senja guys. Alright, jom teruskan perjalanan. Tersambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Alright. Okay guys, so kita masuk ke sempang, nak menghala ke highway sekarang ni. Okay, so tadi dekat Petronas aku singgah sekejap tadi. Aku jumpa salah seorang sahabat lama kat lah. Sahabat dari kampus ni, tapi dah lama tak jumpa. Dalam grup pun aku pun senyap je, tapi kita orang still contact each other dalam Facebook apa semualah. So aku jumpa Ustaz Faris. Ustaz Faris ni dia orang kata macam ketua ni lah, ketua grup RS daripada Muar. Tapi sekarang ni dia dah ada lagi RS, tapi beliau bawa apa tu, motor bukan MT ya, yang motor Tracer GT900 guys. So dah 2 tahun sebenarnya aku tak singgah rumah dia, makan-makan lepak kan, sebab banyak kekangan masa yang aku tak dapat nak ni lah. Rasa segan sebenarnya nak pergi ke rumah dia. Yalah, itulah yang aku dapat rasakan lah. Bukan tak nak datang, tapi segan sebenarnya. Jumpa pula dekat Petronas. Terima kasih kak isteri kepada Ustaz Faris kena bagi duit untuk Afia, anak kedua aku. Alhamdulillah, rezeki untuk Afia hari ni. Okey, beliau dengan isterinya, Ustaz Faris dan isteri, dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru lah. Mungkin ride ke apa tadi pun aku tak apa dengar sangat apa dia punya aktiviti. Dan dia ucapkan selamat perjalanan Ustaz, pergi dan balik. Dan insyaAllah kita akan bertemu di Payet Jawa nanti, insyaAllah. Okay guys, so bateri aku dah nak habis dah. Okay, so dalam video yang sebelum yang ni, minggu lepas yang video sebelum tu, yang aku balik ikut dalam muazzam tu, sebenarnya pada hari kejadian aku terdetik hati untuk tak nak lalu jalan yang ni ya, untuk balik ke Melaka. Itulah nak jadikan asbab yang berlaku pada ketika aku balik ikut jalan muazzam tu. Ia dalam hari yang sama lah, dan jam yang lebih kurang sama je waktu aku balik, 5.30 dalam pukul 6. Masa kejadian yang masa hari kejadian tu, rupanya di kampung contoh ni ada berlaku kemalangan maut yang melibatkan motor berkuasa tinggi lah. Kejadian berlaku di kampung contoh. Dia macam ni lah, depan ni depan ni ada sempang kampung contoh. Dia daripada arah Keluang, dia nak terus, tapi dalam perjalanan tu rupanya ada kereta nak masuk simpang. So bila kereta masuk simpang, dia pun potong, tak boleh dapat apa-apa lah. Dia accident, jatuh dekat depan tu lah. Memang sangat mengejutkan sebenarnya apa yang berlaku. Aku pun terkejut, tak sangka ada kemalangan ketika laluan yang aku seringkali aku guna untuk balik ke Melaka. Masa hari tu memang entah kenapa tiba-tiba aku decide nak lalui muazzam. Pelik tak guys? Tak ada pelik lah, ini semua Allah yang punya kerja. Dan takziah dia ucapkan kepada hamba Allah yang kehilangan nyawa itu. Aku tak kenal beliau, tapi dia naik motor Z8. Kiranya terasa jugalah, sebab aku pun bawa motor besar walaupun 250 tak laju, tapi malang tak berbau kan, bila-bila masa saja boleh accident.
Itulah orang kata kan, ajal maut kita tak tahu. Baik, akhirnya tu saja kot video aku balik pada minggu ni. Kita sambung lah kot, sebab hari pun nak hujan lah. Aku nak berhenti kejap, nak simpan barang apa semua, sebab aku rasa depan sana tu memang lompat tu. Simpan barang and then nanti kita sambung lagi nanti. Alright.